boleh nanya-nanya bentar nggak, Pak? Boleh. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Endang warga mana, Pak? RW 4 Kampung Rambutan, Kelurahan Sempur juga. Oh, Kelurahan Sempur ya? Iya. RW 4 ya, Pak ya? RW 4. Kalau menurut Bapak, kondisi Ciliwung sekarang gimana, Pak? Sebetulnya, dari dulu sampai sekarang kelihatannya nggak ada perubahan ya. Malah semakin kurang bagus ya. Pertama, pendangkalan juga. Sekarang dangkal-dangkal, dulu masih agak dalam gitu. Sekarang udah mulai pendangkalan. Jadi sampah yang tidak terkontrol, sampah ini. Sampah yang bikin pendangkalan ya, Pak ya? Iya. Salah satunya ya, Pak ya? Sampah itu. Kedua juga, emang batu-batu terbawa dari hulu ke hilir ya. Mungkin juga dari tebing-tebing yang longsor, terbawa batu, akhirnya pendangkalan semakin ini. Bapak, di Sungai Ciliwung tinggalnya udah lama, Pak? Sejak lahir di sini, saya. Oh, berarti asli Ciliwung? Asli Ciliwung lah, katakanlah. Iya, saya jadi, sebelah sana, ujung sana. Jadi, Bapak mengalami nih, Pak, kondisi Ciliwung dari zamannya bagus. Betul. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dulu saya kalau banjir begini nih, bisa, apa ya, mandi. Seperti karung jeram lah, katakanlah dulu ya. Pakai ban-ban. Oh iya, kukuyaan. Dari sini sampai yang sana ke rumah itu mungkin 500 meter, enak gitu. Iya. Sekarang kelihatan batu-batu banyak karena pendangkalan ini. Ada nggak, Pak, harapan Bapak untuk pemulihan Ciliwung nih, Pak? Betul, harapan selalu banyak. Makanya saya katakanlah walaupun kecil, berkontribusi lah untuk merawat sedikit-sedikit ini ya. Buang sampah. Tiap hari Sabtu kita rutin. Rutin ya, Pak ya? Rutin. KPC terutama, Komite Peduli Ciliwung, saya termasuk anggotanya. Kalau rutin. Oh, Bapak sering lelawan juga di mulung sampah KPC Bogor ya, Pak ya? Iya, tiap hari Sabtu lah. Menurut Bapak, gerakan dari anak-anak muda Kota Bogor ini untuk menginisiasi komunitas peduli Ciliwung Kota Bogor ini memulung sampah tiap Sabtu pagi itu gimana, Pak, respon Bapak? Kelihatannya kurang. Respon dari warga itu kurang. Kami kan pengurus nih, terus terang aja. Ini RT, saya juga RT. Ini RW nih, saya bawa semua. RT sama RW, Pak ya? Tapi warga kelihatannya tidak tertarik gitu ya. Kurang tertarik, walaupun pernah kita ajak berapa kali. Kelihatannya mereka kurang respon ya. Apa sebabnya, Pak? Biasanya mereka untuk sosial begini kelihatannya kurang begitu antusias lah. Itu pada kalanya mungkin karena ya faktor macam-macam lah mungkin. Gitu. Kalau menurut Bapak, kampanye warga Bogor tidak lagi buang sampah ke Sungai Ciliwung itu bisa dilaksanakan nggak, Pak? Harusnya bisa, tapi kelihatannya kurang. Apa, Pak, yang bisa pemerintah lakukan atau masyarakat yang lakukan untuk mendorong warga Bogor tidak lagi buang sampah ke Sungai Ciliwung, Pak? Memang sulit ya. Harusnya mungkin setiap area atau setiap wilayah kita punya pengolahan sampah ya. Nah, mereka itu nanti mungkin juga termotivasi untuk mengumpulkan sampah untuk diolah misalnya. Apakah anorganik atau organik ya, kita pisahkan. Misalnya untuk ini untuk pupuk, ini untuk pencacah plastik misalnya. Saya pikir nanti warga bisa tertarik gitu. Tapi sudah mulai dilakukan belum, Pak? Kita akan mulai, kita punya pencacah plastik di RW kami udah punya. Itu dibawa ke KPC dulu. Iya. Dari BNI, lalu akan kami olah, akan kami operasikan. Cuman terus terang aja, ini terkendala modal ya untuk membeli sampah-sampah dari masyarakat. Itu dari plastik itu. Kalau masukan Bapak sendiri untuk ke pemerintah apa, Pak? Kira-kira kalau Bapak yang mau sampaikan misalnya ke Wali Kota baru ini, Bima Arya, terutama untuk menggalakkan kampanye menjaga kebersihan lah, atau membuat sampah katakan dimanapun gitu. Dan juga jangan sampai membuang sampah sembarangan lah ya. Ya, tapi itu harus rutin itu, jangan sampai hanya ya sewaktu-waktu, istilahnya insiden juga, tapi harus selalu rutin ada kampanye seperti itu. Jangan sampai 3 bulan, 4 bulan baru ada lagi, itu sebenarnya nggak kondusif ya. Harusnya tiap bulan kayak 11 kali atau 12 kali rutin ada kampanye untuk kepada masyarakat agar tidak ini. Kalau gambaran Bapak, Sungai Ciliwung ini 10 tahun mendatang lagi, Pak, seperti apa, Pak? Kalau kita tidak merawat bersama-sama mungkin akan lebih parah lagi ya. Mungkin akan lebih parah lagi.
pertama kelihatannya seperti kampung-kampung ya. Itu mereka yang di tepi Kali Ciliwung, mereka semakin maju ke Kali Ciliwung ya. Iya. Bikin bentengan untuk memperluas area perumahan dia gitu ya. Itu semakin banyak, lihat aja sekarang buktinya. Tuh, semakin maju mereka nih. Akhirnya area Ciliwung semakin mengecil gitu. Harusnya kan ada dari kecamatan, kelurahan itu pengawasan. Harusnya ada. Sebetulnya kan daerah aliran sungai itu tidak boleh dibangun sebetulnya kan. Tapi ternyata kan mereka pertama juga kontrol kurang. Kedua juga nggak pernah ditanya IMB kan, nggak pernah itu di area-area seperti perkampungan ini jarang. Kalau beton di pinggir sungai ini malah bikin masyarakat pengen membangun lebih maju ya, Pak ya? Itu intinya. Ini sekarang di sini aja, ini harusnya kan di padan sungai ini nggak boleh ada bangunan seperti ini, warung, apa, garasi mobil segala macam harusnya nggak boleh kan. Yeah. Tapi ternyata mereka dibangun juga tanpa kontrol. Yeah. Iya. Kalau boleh ada kontrol kelurahan, mereka biasanya membangkang juga sih. Iya, nah, berarti harus ada ketegasan dari pemerintah ya. Ada ketegasan intinya. Pak, yang terakhir Pak, menurut Bapak kalau biasanya kalau banjir di kota Jakarta gitu, warga Jakarta suka bilang itu banjir kiriman dari Bogor, menurut Bapak gimana Pak? Itu tidak fair sebetulnya, tidak fair ya. Nah. Iya, karena ini Ciliwung dari dulu udah ada kan ya. Pertama begitu, kedua mereka yang membangun dari hulu sungai sendiri, membangun villa, bangun-bangun itu mereka kebanyakan orang Jakarta juga mayoritas. Ya. Sehingga karena banyak bangunan, resapan air juga semakin berkurang kan. Hampir tidak ada katakanlah, walaupun banyak sedikit-sedikit sisa ada. Itu sebetulnya tidak fair itu, saya nggak sedang seperti itu. Iya. Ya, kami ada harapan Pak bahwa gerakan komunitas peduli Ciliwung ini makin meluas dan makin banyak yang peduli sungai. Betul, Pak. Betul, sama harapan saya juga begitu. Apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat Kota Bogor, Pak? Mari kita sama-sama untuk merawat lingkungan, terutama area Ciliwung ini, jangan sampai membuang sampah ke Ciliwung sembarangan lah. Saya pikir ini di tiap wilayah ada mereka-mereka yang tukang sampah. Ya. Cuman mayoritas kesadaran ini yang belum tumbuh. Terutama mereka-mereka yang tinggal di pinggir Kali Ciliwung. Kami berharap kalau yang tinggal di pinggir Kali Ciliwung untuk membuang sampah ke tempatnya lah. Ya. Jangan sampai ada rempar-rempar Kali Ciliwung gitu. Ya. Boleh Pak yang terakhir Pak, save our Ciliwung. Save our Ciliwung. Save our Ciliwung. Siap. Siap, semoga Ciliwung lestari buat anak cucu kita. Lestari sampai cucu kita gitu. Ya, merdeka Pak. Ya. Sip, terima kasih Pak. Ya. Selamat pagi.